Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Holy Holiday. Pada video kali ini kita akan melihat suasana terkini dari stasiun kereta cepat yang ada di Jakarta, tepatnya di Halim. Mau melihat bagaimana suasana terkini dari stasiun ini yang kabarnya beberapa hari kemarin kabarnya ada berita viral, katanya penumpang bus ini sepi. Kita langsung cek ke lokasi bagaimana suasananya. Ini suasana di pagi hari ya, karena ini saya akan naik kereta pukul 7 dan ini saya jam 6 pagi sudah sampai di sini. Kita akan menuju area keberangkatan dulu. Ini juga sudah ada beberapa penumpang yang sudah siap melakukan perjalanan. Di sini disambut outletnya Indomaret. Mungkin yang mau ngopi-ngopi dulu, masih ngantuk, beli kopi dulu di Indomaret. Sebelum teman-teman lanjut menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman untuk like video ini dulu dan subscribe channel Holy Holiday sebagai dukungan kepada channel Holy Holiday. Oke, ini ada beberapa informasi. Kita ke kiri keberangkatan, kita akan melihat suasana keberangkatan. Ini sudah ramai ternyata. Namun untuk tenan-tenan makanan di depan ini masih ada beberapa tenan yang masih tutup. Dan ini adalah mesin tiketing, jadi para penumpang bisa membeli tiket secara mandiri di tempat ini. Dan ini ada beberapa mesin, ada banyak sekali ini mesinnya, jadi tidak perlu ngantri panjang kayaknya. Ini ada satu penumpang yang sedang membeli tiket secara online. Dan ini jam 6 lewat 5 ya, ini saya mulai jalan-jalan di stasiun Halim ini. Ini penumpang sudah mulai berdatangan juga, mungkin memang mau melakukan perjalanan pagi. Dan ini suasana area tunggu, mungkin menunggu keberangkatan para penumpang untuk menuju stasiun Bandung. Di sebelah sini ada tenan-tenan tempat makan ya. Di sini ada tenannya Roti O ini. Buat yang belum sarapan, boleh mampir dulu untuk membeli roti sebelum melakukan perjalanan menuju kota Bandung. Dan ini kita lihat suasana area tunggu seperti ini. Sudah ramai untuk penumpang yang akan menuju kota Bandung, tentunya menggunakan kereta cepat bus. Dan ini area depan, area drop off-nya, itu mobil-mobil yang mengantar para penumpang untuk naik kereta cepat bus ini. Kita lanjut sebelah sini. Dan untuk para penumpang yang mungkin belum paham, yang baru pertama kali ke stasiun Halim ini, lebih baik bertanya kepada petugas yang ada, karena di sini juga tersedia layanan pelanggan ini untuk mencari informasi tentang keberangkatan, mungkin jadwal kedatangan. Mungkin yang buat jemput bisa datang kemari untuk layanan informasi. Dan kita akan masuk menuju area keberangkatan, itu naik ke atas ya, bisa menggunakan eskalator ataupun naik tangga. Jadi buat para penumpang, untuk naik ke peronnya menuju area sini dulu. Ini kita masuk, coba kita akan masuk. Ini aksesnya ada tangga di tengah-tengah, dua eskalator naik dan turun. Dan di sebelah sini ada layar informasi. Ini adalah ketentuan ataupun persyaratan yang tidak diperbolehkan saat melakukan perjalanan menggunakan kereta cepat bus. Kita akan naik ke lantai atas. Seperti apa suasana di lantai atas? Ikutin terus perjalanan saya di video kali ini sampai selesai. Jadi buat teman-teman yang penasaran seperti apa sih suasana di stasiun Halim kereta cepat ini, jangan kemana-mana dulu. Kita sudah sampai di lantai atas. Ini juga tersedia bangku-bangku atau kursi untuk para penumpang yang akan melakukan perjalanan, mungkin menunggu keberangkatan bisa santai dulu. Ada toko merchandise juga untuk
untuk kereta cepat. Dan di sini ada pintu masuk ini. Pintu masuk atau pintu keluar ya. Ini kemungkinan pintu masuk juga untuk pemeriksaan barang bawaan. Dan untuk area sebelah sini terlihat beberapa penumpang yang akan melakukan perjalanan. Kita akan melihat ini suasana area masuknya. Ini, nah ini ya. Kalau masih sepi, ini masih satu tempat yang dibuka dan ini suasananya memang masih pagi banget, jadi suasananya belum terlalu ramai untuk yang akan naik ke kereta cepat ini. Dan ini kita disambut juga dengan miniatur kereta cepat bus. Jadi sebelum naik ke kereta beneran, kita bisa foto dulu di miniatur kereta cepat ini. Dan suasana di area tunggu juga belum terlalu padat ya untuk pagi hari ini. Dan ini adalah para penumpang yang akan masuk ke kereta cepat ini. Barang bawaan seperti tas, ransel, koper bisa dimasukkan ke alat pemeriksaan atau sensor seperti yang di bandara. Ini suasananya seperti ini. Jadi barang-barang yang dibawa oleh para penumpang ini harus diperiksa dulu ya sebelum masuk ke kereta cepat. Baiklah teman-teman, kita akan masuk menuju kereta cepatnya. Ini kita tap dulu atau scan tiket dulu ya. Dan kita akan naik lagi menuju peron 1 dan 2. Ini aksesnya ada tangga dan ada eskalator juga. Namun ini eskalatornya cuma satu, jadi cukup sesak. Kalau tangganya ada dua, naik dan turun. Kalau eskalatornya cuma ada satu. Oke, kita sudah sampai di atas ini. Suasananya di atas seperti ini. Belum terlalu ramai juga untuk para penumpang yang akan melakukan perjalanan. Ini kereta cepat busnya, keren banget ya. Warnanya merah dan silver, menunjukkan kemewahan ini. Dan ini para penumpang yang akan naik ke dalam keretanya. Jadi untuk naik kereta cepat bus ini sudah ada nomor kursinya ya. Jadi tidak sembarangan masuk, tidak sembarangan duduk. Jadi kita akan duduk sesuai yang ada di nomor tiketnya. Ini nomor tiketnya adalah gerbong 4 nomor 7A. Kita akan masuk ke sebelah sini. Dan ini kursinya sangat mewah, sangat nyaman. Ini lebih-lebih nyaman daripada kursi pesawat kayaknya. Ini juga bersih untuk area dalamnya. Dan kita akan duduk di sebelah sini. Nah, kita lihat tuh pemandangan luarnya. Itu jalan tol ya. Ini gerbong 4 nomor 7A.
Oke, kita akan melakukan perjalanan menuju stasiun Padalarang Bandung. Ini keretanya sudah mulai jalan, teman-teman. Ini pemandangan luarnya. Cepat banget ini jalannya. Nggak tahu ini berapa kecepatannya. Nanti saya coba rekam juga untuk kecepatan maksimalnya untuk perjalanan pada saat ini. Adalah kecepatan 345 km per jam, teman-teman. Jadi untuk kecepatan saat ini adalah 345 km per jam. Cukup kencang banget sih ini. Kencang dan sangat cepat pastinya. Kecepatan 345 kita lihat bagaimana pemandangan di luarnya. Ini terasa cepet banget ya, cepet hilangnya pemandangan ini. Ini kan, ini kelihatan pemandangan hijau, pemandangan alam yang bisa kita nikmati saat kita melakukan perjalanan menuju kota Bandung. Dan ini ada persawahan juga, pokoknya bagus deh pemandangannya. Lagi ini suasana di dalamnya, dan ini kecepatannya sudah mulai turun. Ini kecepatannya berapa ini? 328 km per jam. Jadi kita lihat lagi suasana di luarnya. Ini pemandangan alamnya bagus banget ya. Langitnya juga cerah dengan awan putih yang menyelimuti bagian langit hari ini. Karena ini suasana pagi, masih cerah banget mataharinya. Lihat lagi nih, untuk kecepatannya sudah naik lagi, teman-teman. Ini kecepatannya sampai 331 km per jam. Sudah naik lagi, semakin cepat sampai di stasiun Padalarang. Baiklah teman-teman, kita sudah turun dari kereta cepat dan ini kita akan menuju pintu keluarnya. Ini aksesnya kok sempit ya, ini menuju pintu keluarnya ini ya. Kita harus sabar sebentar menunggu jalan karena ini jalan aksesnya sempit. Oke teman-teman, kita sudah sampai di stasiun Padalarang Bandung. Ini suasananya seperti ini. Untuk di pagi hari pastinya untuk stasiun Padalarang juga masih terlihat sepi. Oke, mungkin teman-teman sekian dulu video kali ini untuk perjalanan menuju Bandung menggunakan kereta cepat bus. Ini pengalaman yang sangat berarti dan
mengagumkan memiliki kereta yang sangat cepat perjalanannya Jakarta-Bandung. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menghibur para penonton semuanya. Jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa dong berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, dan share video ini ke media sosial kalian supaya video ini banyak yang menonton. Sekian, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.